Personil Polda Sulut Senin siang membersihkan area rumah sakit Batuline Tagulandang yang rusak dan terkena abu vulkanik saat erupsi gunung api ruang di Pulau Tagulandang. Tampak bagian atap dan plafon rumah sakit ambruk akibat terkena hujan batu abu vulkanik. Sementara hampir semua area tertutup abu vulkanik tebal yang berusaha dibersihkan personil Polri. Saat ini rumah sakit Batuline Tagulandang belum beroperasi karena sebelumnya masuk radius 6 km, zona dilarang pasca erupsi gunung api ruang. Kurang lebih kami ada 100 personil gabungan dari Brimob maupun Polres Kepulauan Sitaro melakukan pembersihan ya sisa-sisa erupsi gunung ruang. Sebelum hujan tadi, kami sudah membersihkan di bagian dalam rumah sakit. Dan pada selesai hujan ini, kami membersihkan sisa-sisa material yang mungkin rekan-rekan bisa melihat sendiri. Material yang sangat tebal, yang memerlukan peralatan, sekop untuk mengangkat, maupun kami tempatkan di satu wadah dan kami kumpulkan di satu tempat. Agar supaya nanti dalam waktu yang cepat, keadaan rumah sakit ini bisa pulih dan bisa dipergunakan untuk melayani masyarakat yang membutuhkan pertolongan. Pada saat ini untuk operasional rumah sakit untuk sementara dipindahkan di Puskesmas Minanga hingga rumah sakit ini bisa digunakan kembali. Jeffrey Kasumbala, Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara.